Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala sayyidina rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa ala ru'usihim Abuya Ali Karasan Haji Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Mari sebelum kita mendengarkan sekelumit biografi guru besar kita, terlebih dahulu kita membaca tartibul Fatihah dalam rangka zikra haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan tartibul Fatihah ini kita semuanya mendapatkan barokah beliau, mendapatkan madad beliau, mendapatkan nadroh beliau fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Nawaina al-ijtima' li dhikrillah wa rasulihi wassalah wassalam ala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dhikril masyayikh wal awliya was salihin wa ala ru'usihim abina wa sayyidina wa murabbi arwahina wa ajadzadina abdika salih wa waliyika al-arif as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa dhawil hukuki alayni wa alayna minal ulama wal-arifin radiyallahu anhum wa tawassi bil-haq wa sabr wa tadhkiri bil-usul wal-hathi alal-ikhlas wa jam'il kalimah wal-ifadah wal-istifadah wal mahabbah wal ukhuwah fillah wa ta'awuni alal khair wa tajdidis silah wal ahd wa bikulli ma nawahu lana abuna radhiyallahu anhu min ilmin wa fathin wa dhawkin wa khairin wa barakatin zahiran wa batinan wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sejarah kehidupan Sang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21 Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1365 Hijriah atau berketepatan tahun 1945 Masehi. Ayahanda beliau bernama Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz, dikenal sebagai seorang yang amat alim yang menjadi pemateri pertama di Raudhatus Saudi dalam acara Hadithul Jum'ah yang digelar di setiap usai sholat Jum'ah. Ibunda beliau bernama Hubabah Syarifah Fatimiyah, Hubabah Syarifah Fatimah Al-Bughdadiyah, yang masih keturunan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Sementara kakek beliau, Sayyid Abbas Al-Maliki, merupakan seorang mufti besar dan qadhi di Mekah yang menjabat sebagai imam dan khatib
pada masa khilafah Utsmaniyah hingga kerajaan Saudi Arabia. Di tahun 1971, sepeninggal ayahanda beliau, mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah secara mufakat mendaulat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani agar tampil sebagai penerus dakwah yang telah dirintis oleh Sayyid Alawi, ayahanda beliau. Maka sejak itu Abuya mulai mengajar di Masjidil Haram. Dan di awal tahun 1980, Abuya tidak lagi mengajar di masjid terbesar sedunia tersebut lantaran fitnah besar yang dilancarkan oleh sebagian besar ulama yang berseberangan dengan pemikiran dan manhaj dakwah Abuya. Dan mulai saat itu, beliau lebih fokus mengajar dan mendidik para santri yang bermukim di dalam beliau sendiri, yang berada di kawasan Rusaifah Makkah Al-Mukarramah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dikaruniai tiga kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bastotan fil ilmi, keluasan dan kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah seorang pakar ilmu. Beliau tidak hanya menguasai berbagai literatur ilmu, namun beliau juga sangat mumpuni memadukan antara metodologi taklim dan tarbiyah. Kita para santri beliau tidak hanya mendapatkan ilmu dari hasil beliau mengajar berpuluh-puluh kitab, tetapi kita juga lebih banyak memperoleh ilmu dari hasil tindak tanduk, sikap, peringai dan pitutur keseharian beliau. Kelebihan yang kedua adalah bastotan fil jismi, keluasan dan kelebihan dalam bidang ragawi. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki merupakan sosok ulama besar yang memiliki wajah amat rupawan. Ketampanan beliau sungguh sangat memikat siapapun yang memandangnya. Sekali memandang beliau, tercurilah hati ini untuk langsung mencintai beliau. Tidak sedikit orang yang memandang rupa dan ketampanan beliau menjadikan mereka teringat kepada ketampanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang soleh yang bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wajah sang Rasul itu serupa dengan wajah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sungguh ini memberikan isyarat kepada kita betapa dekat hubungan Abuya dengan sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kelebihan yang ketiga adalah bastotan fil mal, keluasan dan kelebihan dalam bidang harta. Selain alim, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga dikenal sebagai ulama yang hartawan lagi dermawan. Beliau memang memiliki segalanya, namun semuanya itu bukan untuk kepentingan diri,
atau untuk keluarganya semata. Harta sama sekali tidak pernah berada dalam sanubari beliau. Semuanya hanya ada di kedua tangan beliau yang mulia. Dengan demikian, beliau amatlah dermawan. Tidak ada seorang pun yang bertamu kepada beliau, melainkan mereka akan pulang dengan mendapatkan berkah uang dari beliau yang cukup menutupi kebutuhan mereka. Berikut ini akan kami sampaikan berbagai macam karomah Abuya Al-Maliki secara bertahap. Kisah yang pertama, di suatu bulan Ramadan, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berpesan kepada para santri bahwa di bulan Ramadan kali itu beliau tidak berkenan menerima tamu sama sekali. Tentu ini adalah titah atau perintah yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh santri. Namun pada suatu hari, dan masih di bulan Ramadan tersebut, ada seorang tamu menekan bel gerbang pesantren. Dilihat oleh santri penjaga gerbang, dari bilik gerbang tentunya, tampak seorang laki-laki paruh baya yang dari sisi penampilannya terlihat jelas bahwa dirinya hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, tidak berpangkat, rakyat jelata. Pakaiannya terlihat cukup sederhana. Mendengar ada bel, spontan Abuya tiba-tiba saja memerintahkan kepada salah seorang santri penjaga gerbang tersebut agar mempersilahkan orang tersebut masuk. Padahal tadinya disampaikan tidak boleh ada yang menerima tamu. Itu seringkali memang oleh beliau disampaikan. Kalau sampai ada yang menerima tamu pada waktu itu, ancor kepi muana. Karena ditunjai sama beliau. Karena teman-teman takut semuanya. Tidak boleh satu pun menerima tamu. Tetapi pada waktu itu ternyata ada bel. Nah, di sini Abuya sendiri yang tadinya memerintahkan tidak boleh menerima tamu, justru memerintahkan untuk membuka tamu itu. Masukkan. Anak-anak kan bingung. Tadinya dibilang tidak boleh. Sekarang disuruh buka. Tapi wong Abuya yang bilang, sami'na wa ato'na. Akhirnya dibuka. Abuya tiba-tiba saja memerintahkan salah satu santri penjaga gerbang agar mempersilahkan tamu tersebut masuk. Begitu tamu itu berada di hadapan Abuya, lantas Abuya mempersilahkannya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Beliau tidak menjamu di ruangan tamu beliau di Masya Allah, tapi dibawa ke dalamnya lagi, di tempat khusus. Setelah cukup lama keduanya berada di dalam ruangan tersebut, sejurus kemudian Abuya dan tamu itu pun keluar. Selanjutnya sang tamu bergegas pamit pulang. Abid matur ke Abuya untuk peleman, kule peleman. Pi Abuya iparing aki peleman. Tak lama kemudian Abuya memanggil seorang santri yang bertugas sebagai katib atau penulis khusus. Abuya itu mempunyai buku tulis yang beliau beri nama Basyairul Khairat. Basyairul Khairat. Basyairul Khairat itu apa? Kabar-kabar baik. Yang di situ
ditulis kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian supranatural yang beliau alami. Nah, salah satunya ada salah satu santri yang khusus menulis Basyairul Khairat itu. Dipanggil beliau. Dan Abuya setelah Katib Khos tadi datang, Abuya memberikan secarik kertas kecil dan memerintahkan kepada santri tersebut untuk menyalinnya ke buku catatan khusus beliau. Tulis. Tapi beliau mengatakan demikian, tulis di sini, enggak boleh dibawa ke kamar, enggak boleh dibawa keluar, kamu tulis di hadapanku, aktub fi amami, tulis di depanku. Maka yang terjadi, pengalaman dari yang menulis tadi, meskipun hanya sebuah tulisan di atas secuil kertas yang tidak begitu banyak alinianya, tapi Katib Khos tadi ternyata harus membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menyalinnya ke dalam buku khusus Abuya tersebut. Tangan santri Katib terlihat lunglai lemas dan bergemetar. Sebab apa? Dari secarik kertas tersebut tertulis pesan langsung dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan langsung dari Rasulullah yang ditulis oleh tangan sang tamu khusus untuk Abuya. Tamu yang datang tadi ternyata sekedar menyampaikan amanat Rasul yang datang melalui mimpi. Yang dalam mimpinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan khusus agar segera disampaikan kepada Abuya. Dan setelah itu ia bangun dari tidurnya. Nah, karena takut lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, segera tamu tadi mencari kertas seadanya dan menemukan nota. Nota yang sudah bekas. Maka ditulislah apa yang dipesankan oleh Rasulullah di atas nota kecil itu, ditulis secara serampangan. Yang penting aku ingat, mumpung aku belum lupa. Maka nota bekas itulah yang disampaikan oleh tamu kepada Abuya dan oleh Abuya diberikan kepada Katib Khos tadi. Maka tamu tadi menyampaikan kepada Abuya, wahai Sayyid, ini tulisan tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan sedikit pun. Demi Allah, saya takut untuk menambah, saya takut untuk mengurangi. Ini apa adanya yang kami dapatkan dalam mimpi itu. Apa kira-kira isi daripada tulisan itu? Inti dari isi tulisan tersebut adalah bisyarah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dakwah dan perjuangan Abuya itu nantinya akan tercatat sukses dan diterima oleh Allah dan juga akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki hafizakumullah, bisyarah khairiyah dari sang Nabi tersebut mulai terjawab sesaat negara Saudi Arabia diguncang aksi terorisme di sekitar tahun 2001-an. Terkait dengan kejadian tersebut, Abuya menerima undangan resmi dari negara untuk menjadi pembicara dalam sebuah pertemuan dialog nasional. Dalam forum dialog tersebut, Abuya menyampaikan pandangannya tentang tindakan teroris dan ekstremisme dalam beragama.
dan semua isi penyampaian dialog beliau tuangkan dalam sebuah karya yang beliau beri judul Al-Ghulu wa Atharuhu fi Irhab wa Ifsadil Mujtama, yang jika diterjemahkan menjadi buku yang berjudul Ekstremisme dan Pengaruhnya Terhadap Aksi Teror serta Hancurnya Tatanan Masyarakat. Dan berkah dari semua itu, pandangan, pemikiran, dan manhaj Abuya akhirnya mendapatkan tanggapan positif, memperoleh apresiasi serta penghargaan dari berbagai kalangan, utamanya dari pihak kerajaan Arab Saudi sendiri. Dan hingga pada puncaknya, yang dulu pihak kerajaan yang kali pertama mengarahkan agar Abuya purna tugas dari mengajar di Masjidil Haram, namun setelah 24 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Zulkidah 1424 Hijriah atau tanggal 4 Januari 2004, Abuya justru mendapatkan penghormatan dengan diberinya kesempatan oleh pihak kerajaan untuk memberikan ceramah ilmiah di hadapan Wakil Raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz. Ketika itu beliau menyatakan komitmennya untuk berusaha dan berikhtiar menyatukan suara ulama, menjalin kebersatuan di antara mereka dalam tugas dakwah Islamiyah. Dan kini dakwah dan pemikiran beliau terus berkembang, menembus segala ruang-ruang pendidikan dunia melalui karya-karya tulis Abuya yang telah diterbitkan secara resmi oleh Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah. Para pecinta Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abuya Al-Maliki kembali ke hariban Allah tepat di hari mulia dan di bulan yang teramat mulia pula, yaitu hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah berketepatan dengan tanggal 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau diistirahatkan di pemakaman Jannatul Ma'la di area pemakaman istri mulia Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, sebuah tempat peristirahatan istimewa yang sangat beliau idam-idamkan semenjak lama dan pada akhirnya terrealisasi biiznillah. Selamat tinggal ayahanda yang berhati mulia. Selamat tinggal sang guru teladan dari panjenengan kami memahami hakikat rob kami. Betapa banyak ilmu, teladan, bimbingan, serta akhlak yang panjenengan tanamkan dalam sanubari kami. Laula Abuya majina wala ruhna, laulal maliki ma'aruftu maliki. Panjenengan saat ini telah berada di kehribaan Allah, bersanding dengan sang datuk mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para leluhur, juga para guru yang panjenengan cintai. Doakan kami wahai Abuya, murid-muridmu semua yang saat ini berada di majelis yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini. Kami hadir di tempat ini karena pernyataan cinta kami kepada panjenengan. Anda panjenengan lebih mengetahui atas apa yang ada di dalam benak kami. Panjenengan sangat memahami kami mencintai panjenengan melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Doakan kami semoga kami tetap istiqomah di jalan panjenengan, jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kami bersama panjenengan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan ini membawa barokah,
membawa hikmah, mendatangkan madad Rabbaniyah untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya diakui menjadi santri-santri Abuya Sayyid Muhammad bin Alim Maliki fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.